Anda diberikan masa selama 1 minit untuk membaca soalan. Dengar petikan cerpen berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan. Pusaran. Tak apa. Budak-budak yang tidak cukup umur memang begitu, Mohsin meyakinkan isterinya. Junid masih menunggang pusaran. Anak lembu jantan yang tambun itu berjalan-jalan. Kemanjaannya begitu menghairankan. Junid melaung dari atas belakang pusaran. Dia pernah mendengar cakap ayahnya, dia akan dimasukkan ke sekolah. Dan dia tidak begitu tertarik dengan kata-kata ayahnya. Abang-abangnya semuanya di rumah. Jaga lembu dan kambing. Abang Rashidnya bekerja kuat seperti lembu juga. Seperti ayahnya juga. Abang Adinya juga begitu, sibuk dengan kambing-kambingnya. Dia berasa bebas seperti angin bersama dengan pusarannya. Kalau aku masuk sekolah, kau pun mesti masuk sekolah. Bisik Junid pada telinga pusaran yang menegak apabila mendengar namanya diseru. Kita sama-sama. Ayahku jahat. Dia tidak suka aku bersamamu selalu. Emakku juga jahat. Dan pusaran meninggikan kepalanya seolah-olah mendengar hati-hati pengaduan Junid. Dan awal tahun ini Junid dimasukkan ke sekolah kampungnya. Sebelum ke sekolah pagi itu dia berkata kepada pusaran. Aku ke sekolah pagi ini. Karang kita bertemu. Pusaran menyondolnya perlahan-lahan. Pertengahan tahun Junid masuk sekolah, tubuh pusaran kian tambun. Kawan-kawannya kelihatan lebih kecil daripadanya. Junid kian mesra. Dengan kehendaknya, dia mengasingkan kandang pusaran dari kawan-kawannya yang lain. Ayahnya terpaksa menerima perintahnya seperti orang kalah perang. Anda diberikan masa 30 saat untuk menyemak jawapan. Petikan cerpen akan dibaca sekali lagi. Anda diberikan masa selama 1 minit untuk membaca soalan. Dengar maklumat berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan. Pusaran. Tak apa.
Budak-budak yang tidak cukup umur memang begitu, Mohsin meyakinkan isterinya. Junid masih menunggang pusaran. Anak lembu jantan yang tambun itu berjalan-jalan. Kemanjaannya begitu menghairankan. Junid melaung dari atas belakang pusaran. Dia pernah mendengar cakap ayahnya, dia akan dimasukkan ke sekolah. Dan dia tidak begitu tertarik dengan kata-kata ayahnya. Abang-abangnya semuanya di rumah. Jaga lembu dan kambing. Abang Rashidnya bekerja kuat seperti lembu juga. Seperti ayahnya juga. Abang adinya juga begitu, sibuk dengan kambing-kambingnya. Dia berasa bebas seperti angin bersama dengan pusarannya. Kalau aku masuk sekolah, kau pun mesti masuk sekolah. Bisik Junid pada telinga pusaran yang menegak apabila mendengar namanya diseru. Kita sama-sama. Ayahku jahat. Dia tidak suka aku bersamamu selalu. Emakku juga jahat. Dan pusaran meninggikan kepalanya seolah-olah mendengar hati-hati pengaduan Junid. Dan awal tahun ini Junid dimasukkan ke sekolah kampungnya. Sebelum ke sekolah pagi itu dia berkata kepada pusaran. Aku ke sekolah pagi ini. Karang kita bertemu. Pusaran menyondolnya perlahan-lahan. Pertengahan tahun Junid masuk sekolah, tubuh pusaran kian tambun. Kawan-kawannya kelihatan lebih kecil daripadanya. Junid kian mesra. Dengan kehendaknya, dia mengasingkan kandang pusaran dari kawan-kawannya yang lain. Ayahnya terpaksa menerima perintahnya seperti orang kalah perang. Anda diberikan masa 30 saat untuk menyemak jawapan.